Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersebenar di Arab Speed pada bulan 3. 28 bulan 3 kita ada buat event dekat Kabut Sail. So dalam sama juga kita menerokai di dalam event ni beberapa biji motor yang rasa kita nak perlu kita review. Sebelum tu jangan lupa like and subscribe untuk channel Favorit. Yeah. Alright, so kita berdepan dengan kedai 360. Yeah. 69. Oh, macam lah. Macam eh. Oh. 69. Baju beleng-beleng. Yeah. Baju beleng-beleng dari atas sampai ke dalam. Belang-belang warna Malaysia terbaik, bro. So, belang-belang ni ada orang buat t-shirt. So, lagi aku akan tanya owner dia. Sebab owner dia ada motor eh? Ada motor custom. Oh, baik, bro. So, aku memang suit dengan kita punya scenes. Yeah. Custom dengan pemotoran. Dia pun dengan apparel. Yeah. Sama dengan Tajimasa Riders lah. Yeah. So tanpa melengah masa kita akan jemput dia. Yes. Yes. Ya, bro. Betul-betul ada pambu kan hari ni. Gila. Hari ni kita review depan ni. Gila lah. Ya, memang kita tak pergi can lah. Okay, bro. Betul-betul. Dia memang motor ni tak pakai minyak. Tak dengar munyak pun. Okay, wassup, bro. Okay, wassup, bro. Terima kasih kerana beri ruang dan juga peluang untuk Tajimasa Riders. Yeah, okay. So bersama aku Wan Tajimasa Riders bersama dengan Azli. Azli. Yes. So Azli daripada 360. Betul. 369 Clothing. 369 Clothing. Yeah. Sebelum kita nak review motor ni, kita nak tahu sikitlah pasal your punya brand. Betul. Okay. 369 Clothing ni daripada EST ni daripada 2016. Oh. Okay. So kita mula daripada kecil-kecil dan masuk event, banyak event, dan sekarang alhamdulillah kita ada butik dekat Bandar Puteri Puchong. Oh, ada butik tu. Okay, alhamdulillah. So yang mana satu kau? Ni dia. Oh, yang hisap. Yang hisap. Ni hisap sikit. Ni hisap banyak. Banyak. Kepada rider-rider yang gemar kepada corak belang-belang untuk ride oversize. Oversize. So inilah tempat dia. Terbaik, bro, kena dengan you all punya gaya lah kita rasa. Okay, right. Ada Instagram? Ada. Boleh follow 369.clothing. Ya, WhatsApp kan? WhatsApp. Jangan lupa back in dulu. Okay, bro. Ozli ya? Ozli. So hari ni kita nak review motor depan mata kita ni. So aku rasa awesome dalam celah-celah baju. Celah-celah baju. Kau jumpa motor yang custom lah. So kalau kita sebut tentang custom, minta tolong Ozli. Sini Ozli. Yeah. Okay, right. So kita akan terangkan, kita akan sharekan tentang custom motor daripada motor Ozli. Brixton eh? Brixton 150. Klasik. Tapi kita tukar kepada Cafe Racer. Kau boleh Cafe Racer. Oh, so masa beli tu klasik lah. Klasik. Klasik. So, masih lagi maintain 150? Masih lagi maintain 150. Oh, mungkin lah. Mungkin dia tak nak share benda tu. Okay. Okay, right. Kita akan terang pada depan sampai ke belakang. Jadi kita minta tolong lah Ozli cerita sikit lah. Kita kat sini kita nak share je eh. Kita nak share idea. Kita tak nak share you nak beli kat mana ke apa tu. Terpulang pada you all standard rate. Yes. Bersama dengan Diva AA kau. Okay, right. So tayar depan, tayar apa ni, bro? Tayar ni
Crossa Cross S. Ah, memang duduk, duduk. Untuk yang depan ni dia punya size tayar dia 120. 120. Okey, yang rim depan yang ni kita panggil RCB SS SP 552. Okey. Racing boy. Racing boy, yes. Padu siot. Aduh. Ni mau pasang ke apa? Tak ada. Actually dah 2 bulan lepas. Tak pasal dia punya bersih tu lain macam tu. Bersih so, cuci. Aku macam ingat baru pasang. Bersih gila tak ada tu kotoran dia. Calang pun tak ada. Ha, cuba tengok ni. Dia aku putihkan kau. Ah. Jomlah so magat magat custom ke apa? Okey, magat dia asal dekat atas untuk kasih tapi lepas kita dah customkan pula tayar dia so kita rendahkan dia magat. So bagi nampak lagi cantik so dah ada space kat sini. Betul. Okey. So the reason kau pakai Crossa ni sebab kau nak nampakkan motor dia gemuk sikitlah. Oh tak. Okey, actually aku pakai ni untuk daily use. Okey. Okay. Crossa Cross ni dia punya daily use 80% to 20% lah. Kasi kalau hujan ke apa ke boleh pakai ni. So the grip lah. Dia memang grip. Okay, kau rasa so memang suggest pakai ni lah kepada yang daily run. Okay. Okay. Alright. So yang ni memang standard punya ni ke apa? Okay, yang ni pun tukar ni. Ni tukar biasa lah. Topi. Topi juga lah. Topi so asal dia LED. Tapi tukar warna kuning so nampak dia macam cafe racer yang klasik lah. Klasik lah. Ini sini memang asal Bridgestone. Memang asal Bridgestone, tak tukar. Oh gila bah. Semat blot. Kau tengok daripada depan dia. Dia punya shape dia tu memang ngam-ngam. Dia punya signal tu. So the good idea kalau korang nak sorokkan signal tu, ni lah antara yang korang boleh follow lah. Okay, alright. So click on. Kita tengok atas. Okay. Penat lah, mengah. Kaki kram. Okay, asal dia untuk motor ni memang handlebar biasa lah. So kita buat clip on. So dekat bawah. Mm-hmm. Untuk nampakkan cafe racer. Alright. Okay, lepas tu dia yang ni yang warna kuning kita dapat gold ni. Kita tukar lah. Dia punya ni. Apa brake dia? Brake dia. Nah, brake dia so kita nampakkan gold sebab tema untuk motor ni hitam gold. Hitam gold. Hitam gold. So bila hitam ni bila gold ada dia nampak. The highlight lah. The highlight betul. Betul betul. So clip on. Lepas tu macam biasalah untuk side mirror kita tukar ke bawah untuk nampakkan stylo lah tapi boleh cakap kat sini tak recommend jugalah sebab benda ni untuk style je. Untuk nampak kemas je lah. So dia boleh tukar ni atas kan? Dia boleh tukar ke atas. Tapi tukar bawah nampakkan dia nampak style je lah. Dengan tuan ni lah ada style gila bro. Aku macam segar dah sebelah ni. Sama. Cuma right. Yang asal ni, yang ni kita tukar pada stainless steel lah. Okay. Stainless steel. Stainless steel. Lepas tu kalau tengok pada kunci pun kita tukar. Daripada atas ni, tukar pada bawah ni. So nampak lagi kasi. So untuk makluman, kalau untuk Bridgestone punya kunci, problem dekat atas sebenarnya. So lepas aku tukar ni ada apa-apa problem tak? Tak ada. So far alhamdulillah tak ada masalah. Sebab aku dapat tahu yang Bridgestone punya kunci kalau goyang sikit dia akan short. Betul. Dan automatik akan mati lah. So yang lagi satu, footrest pun kita daripada asal dia dekat sini tapi kita naikkan footrest ke atas. Alright. So boleh bila kita ride tu boleh nampak baring lah. Position dia tu position. Lagi ngam lah. Lagi selesa. Cuma kalau untuk jalan jauh memang selesa tapi kalau dia memang sakit pinggang lah. Kita panggil motor ni motor sakit pinggang. motor sakit pinggang. Okay, baik. Okay, so exhaust tadi exhaust apa ni? Lain macam? Exhaust Sakura. Sakura. Okay. Exhaust Sakura. So actually yang ni untuk superbike. Superbike punya exhaust tapi kita pasang ni so dia punya berbunyi lagi mantap lah. Mantap lah. Mantap lah. Ni kau beli kat mana, Bik? Yang ni beli dekat kedai-kedai MBR Custom dekat Pucung. MBR Pucung eh. Nama kedai tu nama MBR lah. Ya, yeah, MBR Custom. Credit to MBR Custom. Right. MBR Custom. Custom daripada MBR custom. Oh, okay. So, seat dia, seat kita buat macam cafe racer lah.
Alright. Ini dia memang custom. Dekat Husk Cushion. Husk Cushion. Salam eh. Ah betul. Betul. Husk Cushion. So dia punya jahitan dia, dia punya buat dia, dia punya finishing memang cantik. So, kalau hujan tak ada keluar air. Ah tak ada keluar. Tak ada. Boleh recommend pergi sana lah untuk buat. Ini form ke span? Span. Alright. Okay. Alright, yang ni yang belakang ni memang macam mana ni? Okay, dia asal dia dah tinggi tapi kita buat benda ni, custom buat ni untuk tutup. Untuk tutup dia, untuk nampakkan lebih kemas. Betul. Ha, untuk nampakkan lebih kemas lah. So, yang ni buat kat mana? Yang ni sama juga buat kat MBR. Banyak customer buat kat MBR custom. Cucum. Satu kedai, sekali settle. Sekali settle. Sekali bayar. Ada bayar pun lepas? Tak. Okay, alright, so yang kat belakang ni, dia macam sikit. Betul. Dia besar sikit, that's why kita nak nampakkan dia kepalesa. Okay. So belakang dia lagi gempak, ni saiz berapa bro? Okay, tayar ni saiz 140 dan dia punya rim dia 3.5. Lebar sikit. Lebar. So bila bawa motor tu, so orang belakang tu boleh nampak tayar dah besar. Tayar besar. Belakang kan. So yang ni pun kita tukar sekali lah untuk nampakkan tema dia, kita tukar rantai warna gold. Warna gold. Ni o-ring kan ni? Tak, ini normal biasa punya. Biasa punya lah. So tu lah tukar. Ezobo bro? Dia macam sikit ni. Oh. Nak tukar ni, warna gold lah ni nanti. Ezobo actually nak tukar warna gold tapi dia tak ada colour, dia ambil ni lah. Paling tempat je lah. Nampak warna o-ring. Tak boleh. Pernah nampak tak yang stiker lilit yang ke raya tu? Warna gold kan? Oh, lilit sini lah. Okay, itu yang idea. Aku mendapat bro tentang Nilofa, dia dah kahwin, so
Sedih, mungkin sedih. Kau mana? So, mana yang yang dah terkumpul tu, kau belanjakan lah pasal motor. Lagi berbaloi, bro. Itu saja yang kita nak ucapkan terima kasih. Masih lagi tak apa, bagi komitmen dan juga berkomitmen lah. Sempur lah. Bagi kita masa untuk ni, walaupun bro menaiga. So, kita pun dah tengok 369. Follow eh. Follow 369.clothing eh. Support our local brand. Tak nak bro, tak panas bro. Kau nak sejuk, kau simpan baju dalam betais. Okay bro, terima banyak. Okay, untuk masa ini, so kita boleh tolong bro tutup sikit.